Saat malam, informasi seputar kepergian Ibu Negara Republik Indonesia ke-6, Ani Yudhoyono mengawali Net 24 hari ini. Iya, Sabtu malam jenazah almarhumah Ani Yudhoyono tiba di tanah air. Kedatangannya disambut upacara militer di Lanut Halim Perdana Kusuma. Jenazah almarhumah Ani Yudhoyono diterbangkan dari Singapura menggunakan C-130 Hercules Sabtu malam pukul 7:30 waktu Singapura. Sang suami Susilo Bambang Yudhoyono beserta kedua putra Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono mendampingi kepergian jenazah ke tanah air. Saat tiba di tanah air, kedatangan jenazah almarhumah disambut upacara militer di Lanut Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya jenazah disemayamkan di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo turut hadir di rumah duka Puri Cikeas.